subscribe. Pada hari ini kita akan belajar teknik meracun ulat. Meracun ulat untuk pokok jagung. Sekarang ni pokok jagung berusia lebih kurang 25 hari dan terdapat serangan ulat ratus pada daun jagung. Kejap lagi saya akan tunjukkan kita akan pakai racun jenis apa dan macam mana untuk cara meracun yang betul. Terlebih dahulu, kita perlu mengenal pasti apakah jenis serangan pada tanaman jagung. Kita perlu membuat inspection secara random pada tanaman dan mengenal pasti petanda-petanda terdapat serangan serangga pada pokok jagung. Kita boleh lihat terdapat sisa najis ulat ataupun kita boleh lihat terdapat beberapa pokok yang daunnya berlubang. Kita perlu kenal pasti apakah jenis ulat yang menyerang. Okey, kita tengok sini. Ini adalah FAW, iaitu Fall Army Worm. Ulat ini amat ganas. Sekali dia menyerang, boleh habis dia makan keseluruhan daun pada pokok jagung. Terdapat satu lagi jenis ulat, iaitu kita panggil Helicoverpa amigera ataupun dipanggil ulat pengorek batang. Ulat ini juga menyerang, selalu menyerang pada pucuk tanaman jagung. Pada kebiasaannya, kita menggunakan jenis racun yang mempunyai bahan aktif seperti emametin benzoate untuk mengawal serangan ulat tersebut. Kita juga mencampurkan racun kulat semasa penyemburan kawalan serangga. Ini adalah bertujuan untuk menjimatkan kos tenaga pekerja semasa pengawalan racun serangga. Racun yang digunakan adalah bersifat sentuhan ataupun kita panggil racun kontak dan kurang berbahaya. Cara untuk membancuh racun, di mana kita memasukkan separuh sahaja air ke dalam pam racun, kemudian kita masukkan racun ke dalam pam dan basuh ataupun bilas penyukat racun ke dalam baldi yang terdapat air dan kemudian terus mengisi air sehingga penuh ke dalam pam racun. Ini untuk mengelakkan kita menggoncang pam selepas mengisi racun. Sukatan racun pula hendaklah mengikut sukatan yang terdapat pada label botol racun. Penggunaan yang tidak mengikut label adalah satu kesalahan dan berbahaya kepada diri kita. Teknik semburan yang digunakan adalah menyembur dengan rata pada keseluruhan pokok. Kadar semburan yang digunakan adalah sebanyak 450 liter sehektar. Nozzle yang digunakan adalah jenis solid cone.
Solid Cone mampu menyembur secara rata pada keseluruhan pokok. Untuk mengetahui dengan lebih detail cara pengiraan kadar semburan ataupun kita panggil kalibrasi meracun, boleh nantikan video saya yang akan datang. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih informasi berkenaan dengan tanaman.